Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pembuatan proyek untuk mata kuliah PK3. Latar belakang saya ini bernama sistem pendeteksi ketinggian air. Latar belakang saya membuat ini adalah sering terjadinya banjir pada beberapa daerah di awal tahun 2021. Untuk cara kerjanya langsung saja kita demonstrasikan alatnya. Untuk alatnya seperti ini bentuknya ya. Ada seperti sensor ultrasonik, ESP, serta LCD. Kemudian karena tampilan di LCD tidak kelihatan, kita pakai blink saja di sini. Nah, di sini blinknya bisa menangkap bahwa ketinggian air saat ini, adalah 133. Ketika kita mendekatkan sesuatu pada sensor ultrasonik, maka dia akan meresponnya dan menangkapnya sebagai jarak ketinggian air. Kemudian kita bisa juga lihat di blink. Di blink ini kita bisa ngecek status dan ketinggian air saat ini. Tadi saya sudah melakukan ceknya pada saat ketinggian 47,93. Nah, kemudian ketika kita dekatkan tangan kita atau air kita ke sensor, maka ketinggiannya ketika di atas 150 cm, dia akan memberikan pesan seperti ini. Ketinggian air telah mencapai 194 cm, dimohon untuk berhati-hati. Seperti itu. Untuk kelebihan dari alat ini adalah alat ini pemantauannya cukup banyak. Caranya pemantauan ketinggiannya bisa melalui blink, PK, atau PK Wing atau buat telegram maupun di serial monitor. Kekurangan dari alat ini adalah alat ini cukup sensitif dan GUI blinknya menurut saya masih kurang. Mungkin kedepannya bisa ditambah lagi. Kemudian di sini ada tambahan lagi, ketika alat ini offline maka dia akan mengeluarkan notif seperti ini. Nah, di sini nanti ada notif bahwa di blinknya di sini adalah statusnya menjadi offline.